Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berbagi ilmu untuk hari ini. Hari ini saya menggunakan alat bantu stokastik oscillator dan RSI. Untuk stokastik oscillator saya, saya menggunakan 5033 dan RSI saya ubah pada 5. Okey. Apabila market kurang stabil, saya menggunakan juga alat bantu untuk membuat keputusan untuk entry. Di sini saya melihat info ke atas, so saya akan entry 5 minit di sini. Okey, entry buy selama 5 minit. Dia turun lagi, saya ambil buy. Saya ambil buy jika dia turun lagi. Okey. Okey, untuk setup ini amat mudah dan boleh dikatakan lebih selamat. Okey. Kerana saya hanya perlu entry dan mencari candle info apabila stokastik dan RSI bersama-sama secara serentak berada di bawah oversold. Okey, untuk candle ini jika dia turun lagi saya akan open selama 4 minit. Jika dia turun lagi saya akan open 4 minit. Okey. Okey, dia turun saya ambil. Okey. Dia turun lagi saya ambil. Dia turun lagi saya ambil. Okay, sehingga kini ada 11 perdagangan yang saya telah open. Okey. Saya kurangkan kepada 3 minit untuk candle ini. Jika dia turun di bawah paras apa yang saya entry ini, saya akan open lagi. So, untuk teknik ini dia lebih memerlukan kesabaran untuk kita open position dan lebih terarah ataupun terbendung. Kenapa? Kerana saya hanya menunggu apabila stokastik 5033 dan RSI 5 berada pada area yang sama, sama ada di oversold. Jika oversold saya akan buy, dan jika berada di paras overbought saya akan mencari wilayah terkuat untuk sell. Ya, untuk candle ini tadi, untuk entry ini tadi saya menjadikan candle ini sebagai info kenaikan dan saya hanya menunggu wilayah terkuat untuk saya entry buy selama 5 minit tadi. Dan di sini tadi saya beli open position selama 5 minit dan di sini selama 4 minit apabila dia turun lagi. Ini adalah wilayah-wilayah terkuat untuk kita open position yang lebih selamat. Apabila kita tidak nampak arah trend, market kelihatan tidak stabil ataupun gerak grafik boleh kelihatan tidak seperti normal, so kita boleh menggunakan indikator ini sebagai alat bantu kita. So insyaAllah kita akan memperoleh profit di sini dengan sebanyak 11 perdagangan. Hanya tinggal lagi seminit sahaja lagi. Ya, kita boleh lihat
Ini adalah wilayah terkuat untuk kita entry buy sebentar tadi. Ini adalah analisa dasar candlestick dan technical serta dibantu oleh alat bantu seperti indikator stokastik 5033 dan RSI 5. Saya bermain di time frame 1 minit. So, saya rasa tidak perlu saya tunggu kesemuanya ataupun saya perlu tunggu. Okey, tidak apa, kita tunggu. Kita tunggu kesemuanya berjaya close dan bersyukur insya-Allah kita akan memperolehi kesempurnaan pada apa yang kita OP sebentar tadi. 5 dah win. Okey. 2 dan okey, alhamdulillah. Sempurna di situ. Oh, ada satu balmod ni. Ada satu balmod. Okey. Sekian, terima kasih.